husna. Allah punya nama yang baik-baik. Namanya Asmaul Husna. Fad'uhu biha. Sebut namanya, panggil dia. Ya Razzaq, wahai engkau yang memberi rezeki, urzuqna rizqan halalan tayyiba. Berikan kami rezeki yang halal dan baik. Minta ya Razzaq, Allah urzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi. Saya enggak bisa bahasa Arab, enggak usah pakai bahasa Arab. Ya Allah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal dan berkah supaya kami bisa berkunjung ke Baitullah Haji dan Umrah. Bentar, saya enggak terlalu kaku, masalah panggil ibu. Mama, sini sebentar. Assalamualaikum. 220. Dia melihatmu lucu. Karena dia lihat bensinnya di dalam gua baru masuk ke balik. Maka kata-katanya dari mulutmu, tapi kau pakai mulut orang. Ibumu punya teman akrab, ya pakai mulutnya. Ibumu punya saudara keluarga, tante, bibi, makcik keluarga, pakai lisannya menyampaikan pesan-pesan mungkin lebih menyentuh hatinya. Kata-kata kita mungkin tidak masuk, tapi kata-kata orang lain masuk. Jadi yang pernah kau ceramahi tuamu seperti kau menceramahi murid-murid. Terima kasih atas jawabannya, Pak Ustaz. Semoga Ustaz memberi kesehatan kepada berkahnya. Pak Ustaz, di belakangnya ada pertanyaan juga. Bagaimana cara kita istiqomah dalam beribadah? Dari sini mampir rumah sakit. Untuk apa? Supaya istiqomah. Kita tidak pernah menghormati, menghargai sehat karena kita tidak sakit. Begitu melihat orang sakit, saya usahakan dalam sebulan sekali ke rumah sakit. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Ustaz, dari tadi yang sakit ibu melulu. Oke, kita ganti bapak. Assalamualaikum bapak. Waalaikumsalam. Bapak sakit. Tahu kok nanya. Pura-pura dalam pura-pura tidak tahu.